Kesultanan Palembang Darussalam dibentuk oleh Tari Sondok Piyogo, adat di Pangku, syariat dijunjung. Dalam bahasa Palembang alus atau bebaso, Sondok Piyogo dapat diartikan sebagai tata aturan atau norma yang dipedomani. Sedangkan adat di Pangku syariat dijunjung adalah semboyan Kesultanan Palembang Darussalam yang tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang relevan dan menjunjung syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Bagaimana kita pahami bahwa Palembang memiliki latar belakang historis yang cukup panjang. Pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, dari latar belakang ini kita melihat atau masyarakat sudah melihat dalam bentuk tampilan-tampilan ya, atau ekspresi-ekspresi kebudayaan, misalnya ekspresi kebudayaan yang berlatar belakang Kesriwijayaan. Kita sudah mulai lihat, bisa kalau ditari, misalnya tari gending Sriwijaya, tari tanggai, tari-tari lain yang berbasis ke kebudayaan Sriwijaya. Secara keseluruhan, isi tari Sondok Piyogo, adat di Pangku syariat dijunjung ini untuk mengenang masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang dibentuk oleh Kimas Endi yang bergelar Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam pada 27 Sya'ban 1076 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 1966 Masehi hingga diasingkannya paduka yang mulia Sunan Muhammad Badaruddin II ke Ternate oleh penjajah Belanda pada 4 Syawal 1236 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 1821 Masehi. Kita belum banyak melihat berbasis nilai-nilai keislaman dari Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, karena itu kami memulai memikirkan bagaimana cara mengangkat, mengaktualisasikan nilai-nilai Palembang Darussalam ini dalam satu bentuk ekspresi tari. Atas latar belakang itu, kita coba mengangkat nilai-nilai itu, kita gali satu persatu apa yang bisa kita presentasikan dari nilai-nilai kesultanan itu. Gerak tari, musik, dan busana atau pakaian, serta properti mencerminkan nilai-nilai dan suasana yang berkembang dalam masyarakat negeri Palembang Darussalam. Tari Sondok Piyogo diperuntukkan sebagai tari penyambutan tamu kehormatan yang berkunjung di Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah melewati beberapa tahapan, tari ini ditampilkan pertama kali di Aula Museum Negeri Balaputra Dewa pada pembukaan Seminar Nasional Memahami Wisata, Sejarah dan Budaya sebagai Konsep Indonesia Maju 2045 pada 17 Oktober 2020. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan pentas. Dan saya harap kawan-kawan semua konsentrasi dan pentas tampil tari Sondok Piyogo ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tari Sondok Piyogo ini adalah tari yang kita gali dari nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam, dari nilai-nilai keislaman. Karena itu kawan-kawan, saya harap untuk paham ya dengan nilai-nilai itu sehingga bisa menghayati tarian ini. Kita ambil misalnya apa dari musik terbangan, kita padukan dengan gong misalnya, atau juga ada gerakan-gerakan tayamum ya, anuduk ya, gerakan wudu dan sebagainya. Nah itu
kita ambil semua dari Kesultanan Palembang Darussalam, baik dari perilaku-perilaku formil ya dari Kesultanan maupun perilaku masyarakat di Palembang Darussalam. Saya kira itu saja, kita sama-sama kompak, sama-sama konsentrasi agar penampilan kita ini berhasil. Setuju? Setuju. Setuju. Terima kasih. Sebelum kita tampil, kita berdoa bersama. Dan Iman, silakan pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamda yuhabina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawajihkal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ahudus salam bahayna rabbana bis salam wa alikul jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ajatan fil jadi wa ajatan fil ilmi wa barakatan pirozki wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Iman. Baik, kita siap-siap ya. Siap-siap untuk tampil dan semangat. Sekali lagi semangat dan tetap konsentrasi, dan kita berdoa kepada Tuhan, tadi sudah didoakan, dan kita agar kita tampilan kali ini sukses ya. Amin. Amin. Baik, silakan. Pilihan yang tepat adalah pada tari. Nah, di dalam tari juga kita melihat ada unsur musik, bisa unsur kostum dan sebagainya. Properti ya. Nah, di unsur tari, kita coba gali juga apa sih gerak-gerak Palembang itu. Melayu Islam terutama ya. Misalnya gerak-gerak rodat di Palembang. Kemudian ada gerak zapin misalnya, lalu gerak-gerak tari Melayu gitu. Tapi juga ada gerak yang bukan dari tari, misalnya belum terbentuk, misalnya orang berkayu ya, kayu bidar atau perahu, dan gerak-gerak yang di masyarakat gitu, ada di masyarakat. Dan Islam sendiri misalnya ada gerak wudhu misalnya, ada gerak sholat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya perilaku yang mempresentasikan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai masyarakat Palembang Darussalam. Nah, itu maka itu kita coba bikin satu karya tari yang kita namakan Tari Sondok Piyogo. Tari Sondok Piyogo dapat ditampilkan di dalam ruangan atau indoor, bisa juga di luar ruangan atau outdoor. Tata cara sebelum penampilan. Sebelum penampilan tari, seluruh penari dan pemusik harus dalam keadaan suci dengan berwudu. Setelah itu, diadakan doa bersama secara Islam. Penari berjumlah 6 orang yang melambangkan rukun iman. Begitu juga pemusik dan pendendang syair serta zikir. Sondok Piyogo ini adalah tata norma atau yang dipedomani. Dalam kalimat lanjutannya itu ada adat di pangku, syariat dijunjung. Ini semboyan yang sudah lama ada di Palembang. Artinya Islam yang masuk di Palembang ini tetap melestarikan adat istiadat yang substansinya sama dengan nilai-nilai keislaman. Jadi memelihara adat, melestarikan adat, tetapi juga menjunjung syariat Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Palembang. Nah, itu kira-kira latar belakang. Nah, ini belum lama tentu kita
kalau kita lihat waktu menciptakan baru bulan-bulan kemarin, tetapi sebenarnya ide dan gagasan sudah lama sekali. Dan yang kita gali itu adalah nilai-nilai yang sudah lama berkembang di masa Kesultanan Palembang Darussalam dan juga masyarakat Palembang pada umumnya. Gerak tari diambil dari pola gerakan yang berkembang dalam tarian Melayu seperti zapin dan rodat, pencak dan gerakan beribadah seperti gerakan wudhu, dan gerakan aktivitas sehari-hari seperti mengayuh perahu serta lain sebagainya. Pada intinya, gerakan tari melambangkan kalimat adat dipangku, syariat dijunjung. Tarian ini terdiri dari beberapa unsur. Pertama ada unsur syair, unsur lagu ya. Kemudian ada tentu busananya yang juga kita pilihkan yang tepat, kita sesuaikan. Dan yang paling penting adalah unsur gerak yang kita gali dari nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam. Busana yang digunakan adalah busana bernuansa Melayu Palembang. Para penari menggunakan busana berwarna merah manggis, rumpak batik dengan kopiah hitam, lis hijau dan kuning. Warna merah manggis bermakna kejujuran dan kesucian hati. Warna hijau adalah simbol agama Islam yang berarti kedamaian, sedangkan warna kuning bermakna kemegahan. Para pemusik menggunakan kostum berwarna hijau, rumpak dan tanjak batik, tanjak khas Palembang. Instrumen musik yang digunakan ada terbangan atau rebana berjumlah 4 buah dan 1 buah gong. Tari Sondok Piyogo mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Penggunaan warna merah manggis bermakna kejujuran dan kebersihan hati, sebagaimana buah manggis yang jujur. Jumlah bilangan lekukan yang menonjol pada satu bagian dari kulit buah manggis menunjukkan jumlah di dalam buah manggis. Isi buah manggis berwarna putih dan terasa manis melambangkan kesucian dan keindahan perilaku wong Palembang. Warna hijau melambangkan warna Islam yang damai dan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi sekalian alam. Sedangkan warna kuning emas melambangkan keanggunan dan kemegahan. Pemakaian kopiah atau songkok menunjukkan ciri Melayu dan nasional. Sedangkan tanjak batik adalah tanjak khas Palembang Darussalam yang merupakan satu contoh hasil akulturasi budaya Melayu dan Jawa. Memang demikian adanya. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Jawa, sebab sejak Majapahit mengirimkan Adipati Aryo Damar atau Aryo Dila, maka Palembang merupakan salah satu negeri di bawah kekuasaan atau fazal Jawa. Meskipun kemudian kekuasaan Majapahit telah tergantikan dengan Kesultanan Demak dan Mataram hingga berakhir di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Di masa kesultanan ini, kebudayaan Palembang Darussalam berkiblat pada budaya Melayu Islam. Secara umum, kebudayaan Palembang Darussalam adalah perpaduan kebudayaan yang unik antara budaya Melayu Islam, Jawa, Arab, Cina, dan India. Harapan kita, tarian ini menjadi tarian yang abadi ya, dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Dia menjadi tari sambut yang original lah yang dari Palembang Darussalam. Dan kita juga berharap para seniman lain atau pekerja seni lain juga dapat menggali inspirasi dari nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam yang selama ini belum banyak digali. Syukur Alhamdulillah di tim Kesultanan Palembang Darussalam memiliki tarian Sondok Piyogo yang merefleksikan kearifan lokal, yaitu kebesaran atas Kesultanan Palembang Darussalam. Diharapkan tim Kesultanan Palembang Darussalam
dan juga dengan masyarakat di Kota Palembang bisa bersinergi untuk mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang ada. Di mana dengan menciptakan kesenian yang baru tapi harus bernafaskan dengan kearifan lokal dan adat budaya Palembang Darussalam. Semoga di masa yang akan datang, Kota Palembang penuh dengan warisan budaya yang sangat bernilai harganya yang merupakan ciptaan daripada orang-orang di Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam dibentuk